Profesor Dr. Bambang Heru dari Aragon Civil. Nomor 3 Origin KC dari Sumatera Utara dengan Joki Y. Rondonuwu, pelatih Slamet Triadi, pemilik Joko Prabowo dari SCC Farona Civil. Nomor 4 Nona Idola, Pangandaran Jawa Barat, kuda tuan rumah dengan Joki Agun Gunawan, pelatih D. Supardi, pemilik Tahta Yugana dari PMI Civil. Mereka akan menempuh 1200 meter memperebutkan piala Tombo Ati Civil, diikuti oleh 4 ekor kuda. Dan sesaat lagi, kelas E 1200 meter memperebutkan piala Tombo Ati Civil akan melintas di hadapan Anda. Selamat siang. Bu Susi, oi. Sementara nomor 2 Pablo Montoya di depan, diikuti oleh Origin KC dan Artemis di belakang. Nona Idola di posisi keempat, masih di jarak 1000 meter. Pablo Montoya, masih Pablo Montoya, Origin KC, Artemis, Pablo masih, Pablo Montoya masih, Pablo Montoya, Origin, Artemis, Artemis segera masuk, segera masuk di 600, segera masuk di jarak 600. Bagus sekali menembus tikungan yang kedua terakhir, 400 meter kembali, masih Pablo, masih Pablo, Artemis, Pablo, Artemis, Origin kasih, Pablo masih, Artemis di belakang menyusul. Awas, Origin KC, Origin KC menempel Artemis. Iya, di 200 meter terakhir masih Pablo. Ya, nomor 3 Origin KC, Origin KC masih Pablo, masih Pablo, Pablo Montoya, Pablo Montoya, Artemis, Origin KC, Origin KC. Iya Pablo, Origin KC, Artemis. Mang Agun, Pang Panarina. Origin KC, box 2. Bagus, terima kasih. Kemudian nomor 1 adalah Pablo Montoya. Iya, terima kasih, Majid. Iya, dengan demikian maka hasil keputusan Dewan Juri di kelas E 1200 meter ini, keputusan Dewan Juri menetapkan bahwa kuda yang bernama Pablo Montoya adalah juara pertama, dan kedua adalah Origin KC dari Tapanuli, kemudian ketiganya adalah Artemis dari Jawa Barat. Kami persilakan dari Tempuati, iya bagus. Kemudian juara dua Origin KC, dan untuk juaranya adalah kami ucapkan selamat kepada Pablo Montoya, kuda kesayangan Bapak Ketua Urdasi Provinsi Jawa Barat. Terima kasih, Wilujeng.